Oke, selamat siang Sobat Tribun Bali. Hari ini kita berada di Jalan Suradipa, Gang Taman Sari ini, Pak. Ini ada garis mobil yang jebol tadi pagi sekitar pukul 8 pagi. Ketika hujan lebat mengguyur kota Denpasar. Akibat longsor ini, tiga mobil tadi jatuh ke bawah, dan saat ini mobil sudah dievakuasi. Oke, ini jebol di bagian bawah. Keras jebol, Pak. Ada tiga mobil nih, kawan. Berdua. Lu, tapi jatuh mendingan terlalu. Tadi jebol. Mobil, tiga mobil jatuh, tapi saat ini sudah dievakuasi dan ini kondisinya saat ini. Ada satu pelinggih yang jatuh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!